Segmen selanjutnya yaitu tutorial. Kali ini akan kita isi dengan tutorial hijab segi empat menutup dada. Dan langsung saja kita simak tayangannya. Dan untuk segmen yang kedua yaitu tutorial hijab, kali ini akan kita isi dengan tutorial hijab segi empat menutup dada. Dan untuk tutorial yang pertama ini simple banget. Saya menggunakan hijab segi empat yang kecil, tapi saya lipat bagian dalamnya lebih pendek, jadi terlihat lebih besar. Dan yang pertama, sisi kanan dan sisi kiri lebih panjang sisi yang kanan ya. Seperti ini. Lalu kita beri jarum pentul atau peniti. Dan selanjutnya, sisi yang kiri ini kita tarik ke dada sebelah kanan. Lalu beri jarum pentul atau peniti. Dan untuk sisi yang kanan ini, kita tarik ke bagian bawah daun hijab yang sebelah kiri, lalu tutup. Dan berikan bros atau peniti di pundak sebelah kiri. Dan ini dia tutorial hijab yang pertama. Dan untuk style yang kedua ini sama simpelnya dan ini bisa digunakan untuk ke acara-acara formal. Yang pertama, saya melipat hijab seperti style yang pertama. Namun sekarang lidah hijab yang sebelah kanan ini lebih pendek dari yang sebelah kiri. Lalu kita tarik lidah yang sebelah kanan ke bagian bawah kuping sebelah kiri. Lalu pasang jarum pentul atau peniti di dalamnya. Dan setelah itu, lidah yang sebelah kiri kita tarik ke sebelah kanan, ke pundak sebelah kanan. Lalu kita berikan peniti, jarum atau bros di pundak sebelah kanan. Dan ini dia style yang kedua. Dan untuk style yang ketiga, ini tidak beda jauh dengan style yang kedua. Lidah hijab yang sebelah kanan dan sebelah kiri lebih panjang yang sebelah kiri. Dan sekarang kita akan memberikan jarum pentul di bagian bawah dagu. Lalu lidah yang sebelah kanan kita taruh di pundak bagian kiri. Beri jarum pentul atau peniti atau juga bisa bros. Lalu lidah yang sebelah kiri kita tarik ke belakang. Dan berikan bros atau peniti di bagian belakang. Dan ini dia style yang ketiga. Dan untuk style yang terakhir, ini simple banget tapi bisa kita gunakan juga ke acara-acara formal. Jadi lidah yang sebelah kiri lebih pendek dari yang sebelah kanan. Dan sekarang kita berikan jarum atau peniti di bagian bawah dagu.
Lalu lidah yang sebelah kiri kita tarik ke pundak bagian sebelah kanan. Berikan jarum. Lalu lidah yang sebelah kanan ini kita tarik ke bagian bawah kuping. Lalu berikan bros atau juga peniti. Dan ini dia style yang terakhir. Dan itu dia tutorial hijab segi 4 menutup dada. Semoga bermanfaat untuk para muslimah semua ya.